Untuk selanjutnya akan dilakukan acara tulangan pungkasan ataupun suapan terakhir. Selanjutnya akan dilakukan acara tulangan pungkasan ataupun suapan terakhir. Suapan pertama dilakukan oleh Ibu tercinta, Ibunda tercinta, Ibu Iriana. Suapan dari nasi kuning dilengkapi dengan segala macam lauk pauk yang tersedia. Bahkan ada ingkung juga. Benar sekali. Nah, ini merupakan satu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kehidupan mereka berkeluarga menjadi utuh selamanya, tidak terpecah-pecah.